bagaimana melihat kehidupan bapak dulu di rumah yang katanya telur itu tadi satu telur kampung 10 orang. Untuk 10 orang. Jadi untuk mengatasinya dicampur tepung. Dicampur tepung, kasih bumbu, itulah jadi satu piring jadi dibagi-bagilah. Nah, anehnya itu kan ibu saya itu selalu makannya belakangan. Jadi motivasinya itu saja. Sebelum meninggal mudah-mudahan Allah mentakdirkan kami sekeluarga berdua kan sama istri bisa melihat Ka'bah, berdoa depan Ka'bah, pernah ke masjidnya Nabi. Nah, itu saja. Pak, ini travel umroh kan banyak tersebar di Indonesia nih, Pak. Iya. Pertanyaan saya, kenapa Bapak memilih AET Travel? AET Travel ini sudah bekerja sama dengan fakultas saya mengajar. Saya kebetulan mengajar di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi di UIN Padang Sejumpuan itu.